Maka ini fikih fiddin terutama yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah itu lautan yang tiada bertepi, samudra yang tiada batas. Ya, kenapa? Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya asma dan sifat Allah itu hanya Allah yang tahu luasnya ya. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sebagaimana doa Rasulullah SAW di setiap sujudnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi tana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Di situ ada poin. Ini doa yang luar biasa yang seyogianya kita panjatkan setiap sujud kita. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik. Ya Allah, aku berlindung dengan penjagaan-Mu dari afiat-Mu daripada hukuman-Mu. Wa a'udzu bika mink, dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu ya Allah. Ya, wa a'udzu bika mink la uhsi tana'an 'alaik. Aku tidak sanggup ya Allah. Ini nabi, ikrar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak sanggup ya Allah menghinggakan pujianku kepada-Mu ya Allah. Ya. NFTV Media Dakwah Nurul Falah.